Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Nia Hermanto Apa kabar teman-temanku semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala jalan urusannya Dan tetap semangat Masya Allah Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan share lagi kegiatan aku Dan di video kali ini aku lagi belanja di Pasar Serang di Cikarang Selatan Alhamdulillah kebetulan hari ini aku lagi dapat orderan menu untuk lamaran Jadi aku perlu beli daging nih Karena untuk menu yang dipesan adalah rendang daging Untuk pembelian daging di sini aku beli sebanyak 2 kilo Dan ini aku beli per kilo harganya 120 ribu rupiah Lanjut, ini aku beli tahu sama tempe di langganan aku, dan ini kebetulan ketemu sama tukang cincau. Tapi, kenapa sekarang dia jadi jualan lontong sama tempe? <kata> Katanya udah ganti profesi nih, teman-teman. Uh, seperti biasa ya kalau aku lagi belanja di pasar kayak gini Aku lebih seringnya tuh suka ngobrol dan bercanda dulu sama tukang jualan Karena emang aku udah sering banget keluar masuk pasar serang Zaman aku beneran aktif banget jualan dari dulu Dan kadang sekarang kalau misalnya aku jarang masuk ke pasar itu Malah suka diledekin kemana aja nih mania gak pernah uh, nongol lagi di pasar ada juga yang bilang kangen sama lontong oncom jualan aku, ada yang kangen sama risol. <laughs> Dan ini aku refleks aja ya, teman-teman, kalau lagi sambil ngobrol aku suka beresin aja dagangan mereka, dirapi-rapiin gitu. Nah, ini aku beli tahu sama tempe, rencananya ini bakal aku untuk jualan menu baceman, uh, tahu tempe bacem gitu. Jadi ya udah mumpung sekalian ke pasar, aku belanja ini semua. Kebetulan untuk daging sama tempe tahu ini tuh mereka berdempetan gitu ya Aku tuh seneng banget sebenarnya kalau belanja ke pasar gitu karena emang harganya selain miring ya teman-teman dan kita bisa selalu dapat fresh gitu untuk tahu tempenya selalu baru terus. Dan terakhir ini aku beli santan kental. Aku beli santannya itu 4 kilo per kilo harganya Rp10.000. Karena aku e, kepengen nanti tuh bumbunya biar banyak gitu ya teman-teman Jadi aku banyak pakai santannya Oke ini video aku lanjut Aku udah pulang sampai rumah Ini tuh baru jam setengah delapan pagi Tapi bisa dilihat sendiri cuacanya emang panas banget nih di Cikarang Gimana di tempat teman-teman semua? Cuaca di sana Apakah sama kayak di aku panas kayak gini Ngomong-ngomong ini aku lupa banget nih Sapa teman-teman semua boleh absen dulu nih Yang pada hadir nonton video aku Dari mana aja boleh tulis di kolom komentar Jadi kita bisa sambil kenalan nih Dengan satu sama lainnya Oke ini dia belanjaan aku dari pasar serang tadi Sekarang aku mau bongkar-bongkar belanjaan aku dulu Yang pertama ini aku mau keluarin dulu untuk tempe tahunya Aku beli tempe 3 Harganya 6000 per uh, bijinya kalau misalnya kita beli di warung-warung sayur dekat rumah aku tuh bisa 8 ribuan ya teman-teman dan ini aku beli tahu untuk tahu putih di sini aku beli 20 ribu rupiah dapat sebanyak ini teman-teman dapat satu baskom penuh nih kalau di warung-warung sayur itu biasanya udah dibungkusin 10 biji harganya itu kalau nggak salah 6-7 ribu Oke, ini dia, aku mau bongkar juga untuk dagingnya. Ini untuk dagingnya, aku minta sekalian dipotongin, dan Pak Haji tuh tahu banget. Kalau aku untuk jualan rendang atau pesenan, dia tuh udah tahu banget potongan rendang aku seperti apa. Potongannya seperti ini, besar-besar dan agak tipis, tapi gak terlalu tipis gitu ya, teman-teman. Oke, ini aku beli 2 kilo, dan aku punya stok 1 kilo di rumah. Jadi nanti untuk total masaknya, semuanya aku 3 kilo. Aku juga beli bumbu dapur. Aku sebenarnya cuma beli serai 5000, tapi di sini aku dibonusin salam serai yang udah iketan gitu. Ada daun jeruk dibonusin. ini daun jeruk tinggal ngambil aja dan aku beli daun kunyit 5000. Plus ini aku juga beli cabe merah keriting seperempat. Dan ini aku beli cabe merah giling. Kebetulan tadi aku ngeliat si abangnya lagi ngegiling baru, jadi aku beli aja. Dan gak lupa ini aku beli rempah-rempah untuk nanti kita masak rendang Dan ini aku beli juga untuk bumbu kambing Katanya kalau masak rendang dikasih bumbu kambing itu bisa bikin jauh lebih sedap Nah ini dia santannya aku beli sebanyak 4 kilo dan tadi pas sampai rumah aku dapat telepon, aku harus keluar dulu karena ada kepentingan. Dan tadi udah aku masukin kulkas dia teman-teman. Next ini juga ada untuk kelapa parut. Ini adalah kelapa parut dari satu butir kelapa. Tapi nanti aku pakainya hanya separohnya aja. Dia ini aku beli pete harganya itu 13.000. Jadi ini aku beli uh, 30.000 ya teman-teman tapi ditambahin satu. Jadi semua total petenya itu ada 11 papan. Dan rencananya ini nanti mau aku bikin sambel. Oke, yang pertama di sini aku bakal kerjain adalah aku cuci dulu untuk si tahunya. Supaya tahu kita lebih awet dan tidak mudah berlendir, wajib banget kita cuci bersih setelah kita beli. Dan setelah ini nggak lupa juga kita harus nge rebus dulu sih tahunya supaya tahunya bisa padat nggak mudah basi nggak mudah berjamur dan bisa awet tahan lebih lama. karena tahu ini nggak langsung aku masak atau nggak langsung aku olah sekarang jadi sebisa mungkin tahu ini harus aku awetkan dengan cara gimana dengan cara kita rebus ya teman-teman kasih garam sedikit, Nanti dia bisa awet lebih lama, bisa sampai berhari-hari. Nah, ini aku udah siapin air dan kita kasih garam sedikit. Ini posisi kompor belum aku nyalain, ya, teman-teman. Dan sekarang kita masukin aja untuk tahunya. Untuk masukin tahunya, ini aku nggak nunggu air mendidih dulu, nggak apa-apa, jadi langsung aja. Dan ini kita tunggu, atau kita masak sampai dia benar-benar mendidih. Dan ini di kompor sebelah aku mau sangrai dulu untuk kelapanya Ini kita sangrai pakai api sedang dulu ya teman-teman Kalau misalnya dia udah agak kering, udah agak sat gitu untuk airnya Bisa dikurangin apinya ke sedang cenderung kecil gitu Dan diusahakan saat kita sangrai si kelapa ini Dia jangan ditinggal-tinggal dan harus terus diaduk untuk teksturnya ini sesuai selera aja. Tapi kalau aku biasanya yangra ini tuh sampai dia e, kecoklatan seperti ini. Kalau misalnya udah coklat seperti ini, ini kompor boleh dimatikan dan langsung mau aku chopper aja. E, kalau misalnya teman-teman nggak punya chopper, ini bisa sambil diulek atau bisa sambil ditumbuk ya. Nah ini aku pakai chopper aja, menurutku kalau pakai chopper itu emang nggak terlalu halus ya teman-teman Dan kalau semisal teman-teman mau yang lebih halus ini bisa di blender ataupun bisa ditumbuk Nah ini dia bahan-bahan yang udah aku siapin untuk pembuatan pesenan rendang kali ini Ada santan daging, ada bumbu rempah-rempah dan juga... Bumbu aromatiknya ada cabai bawang juga di situ aku juga siapin untuk gula sama asem dan nggak lupa juga dikasih cabai merah giling yang udah aku beli. Ada daging sapi sebanyak 2 kg, santannya 4 kg dan ini ada cabai bawang, ada kunyit. Aku juga udah siapin kemiri Ini udah dicuci bersih Dan ada ketumbar, lada, jinten ya Pokoknya ini nggak boleh di skip Kalau kita masak rendang Dan ini dia ada bunga lawang, kapulaga, kayu manis dan jinten juga Gula merah sama asam jawa jangan di skip Karena ini bikin enak dan juga bumbu aromatiknya Nanti kita bakal tambahin juga untuk bumbu kambing Supaya warnanya lebih cerah di sini aku tambahin cabai merah giling Oke, okay, step yang pertama di sini aku mau haluskan dulu ketumbarnya. Kalau dipakein chopper, menurut aku dia nggak bisa bener-bener halus ya. Jadi di sini mau aku ulek aja. Next kalian untuk si ladanya aku juga mau ulek aja. Jadi biar lebih wangi lebih berasa juga jadi di sini aku ulek aja dan sekalian untuk jinten bubuknya aku ulek juga. Jadi satu aja ya teman-teman semuanya biar lebih praktis dan ini supaya lebih mempermudah dikasih air sedikit biar nggak loncat-loncat. Sekalian nih kemirinya juga mau aku ulek aja. Jadi di sini aku lagi semangat ngulek nih teman-teman. Karena kalau misalnya kemiri kita ulek seperti ini nanti dia bakalan mengeluarkan minyak kemiri yang wanginya itu enak enak banget Dan yang pastinya nanti warna rendangnya juga jauh lebih glowing Oke ini udah selesai aku ngulaknya Sekarang untuk perbumbuannya bakalan aku chopper aja Ada cabe bawang merah, bawang putih, ada jahe juga Untuk jahe kunyitnya di sini aku potong-potongin Supaya mempermudah untuk menghaluskannya Nah supaya gampang di blend ini aku kasih air ya teman-teman Dan ini kita chopper Kalau chopper emang dia nggak bisa benar-benar halus Jadi teksturnya masih seperti mirip-mirip kayak kita kalau ngulek pakai tangan gitu ya Oke ini udah selesai aku menghaluskan bumbunya Next sekarang langsung aja mau aku gongso terlebih dahulu Gongso itu apa sih Mbak Nia? Barangkali di sini teman-teman gak paham itu gongso Jadi karena aku tadi uh, menghaluskan bumbunya menggunakan air di sini aku mau masak dulu bumbunya tanpa menggunakan minyak Supaya menghilangkan kadar airnya terlebih dahulu Kalau nanti misalnya bumbunya udah tanek airnya udah berkurang baru nanti kita tambahin minyak tapi ini sebelum ditambahin minyak aku masukin juga untuk cabai merah gilingnya dan sekarang kalau udah seperti ini kadar airnya berkurang kita masukin untuk si minyak sayurnya untuk pemakaian minyak sayur di sini aku nggak pakai terlalu banyak karena nanti dia bakal mengeluarkan banyak minyak juga dari minyak kemiri dari santan juga ya teman-teman nah ini tadi untuk bumbu yang udah aku halusin aku masukin juga ada ketumbar ada lada ada jinten dan juga kemiri itu yang bikin wangi yang bikin sedap rendang masakan hari ini oke lanjut ini aku juga mau masukin untuk bumbu aromatiknya ada daun kunyit ada daun salam daun jeruk sereh dan juga langkuas plus gula merah dan juga asam jawa nah semua ini kita masuk jadi satu sampai dia benar-benar wangi kalau udah wangi baru nanti kita masukin untuk bumbu kambingnya untuk pemakan bumbu kambing di sini aku pakai satu sendok makan aja nanti dia bakalan rasanya lebih enak lebih wangi dan warnanya jauh lebih pekat untuk bumbu kambingnya sendiri, teman-teman boleh di skip dan sebelumnya aku mohon maaf banget. Bila mana di resep ini tidak sama dengan resep asli orang Padang, uh, karena aku juga masih belajar ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Bila mana ada salah dalam resep ini, mohon uh, diperbaiki dan teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke ini tadi aku udah masukin dagingnya semua aku masukin dan next setelah kita aduk rata dengan bumbunya aku masukin juga untuk santannya Nah santannya ini belum cair ya teman-teman jadi masih agak setengah beku gitu Dan ini aku pelan-pelan aku sambil hancurin supaya dia bisa mencair Sebetulnya untuk komposisi daging 2 kilo teman-teman bisa pakai e, kelapa 3 butir aja dibikin 3 kilo santan gitu tapi karena di sini aku mau ngambil bumbunya banyak jadi biar aku punya stok untuk bumbunya sendiri ya. Nanti dagingnya kita jual bumbunya nanti aku sisain buat aku makan. Oke ya rempah-rempah kapulaga, bunga lawang, jinten dan juga kayu manis aku masukin Sekalian untuk kelapa sangrainya juga aku masukin Nah ini kita aduk rata seperti ini dan siap kita masak di 3 sampai 4 jam Untuk durasi masak aku di rendang kali ini aku masak kurang lebih itu 4 jam ya teman-teman karena aku kepengen tekstur dari rendangnya itu agak kering karena untuk pesanan kali ini requestnya minta agak kering jadi aku bikin kering Oke untuk masak rendang jangan lupa sesekali diaduk tapi jangan keseringan banget diaduk ya teman-teman. Untuk bumbunya di sini aku masukin garam, gula pasir, aku masukin juga kaldu di sini aku pakai royco yang rasa sapi. Aku pakai dua bungkus seperti ini aja dan mari kita aduk rata. Untuk pemakaian micin di sini aku nggak pakai micin karena untuk gurihnya menurut aku udah gurih banget ya teman-teman dari si santannya sendiri. Oke okay, ini mari kita tengok lagi rendangnya Dan bisa dilihat sendiri ya teman-teman Ini minyaknya udah keluar semua Ini adalah minyak dari minyak kemiri Minyak dari santannya Dan juga dari kaldu daging yang keluar Jadi dia emang berkolaborasi nih Reoni jadi satu minyaknya di rendang ini Dan wangi banget Ini tuh kalau masak rendang jadi polusi Bagi tetangga-tetangga kiri kanan depan belakang <laughs> Karena emang semerbak banget ya teman-teman Nah ini aku icip-icip dulu dan ini ternyata kurang asin sedikit, jadi aku tambahin garam. Sebetulnya ini rendang udah matang, ya teman-teman. Udah bisa dikonsumsi. Kalau ini sih rendang basah gitu ya, tapi karena aku kepengen rendangnya itu benar-benar kering, jadi seperti ini. Untuk bumbunya bisa dilihat sendiri, dan ini untuk dagingnya juga udah empuk, udah matang. Alhamdulillah, ini rendang aku udah matang, jadi yang aku mau teksturnya seperti ini. Oke, ini tinggal terakhir, sekali lagi kita aduk supaya jauh lebih merata. Setelah ini, baru nanti kita angkat. Nah, pasti teman-teman penasaran untuk harga jualnya berapa? Karena ini untuk acara lamaran, aku jualnya harga per kilo. Untuk harga rendang per kilo ini aku jual di harga Rp250.000. Karena untuk bahan-bahan pembuatan rendang itu budgetnya emang lumayan ya teman-teman Oke okay, alhamdulillah ini rendang aku udah mateng Ini kita pindahin ke piring jumbo aku Ini adalah piring <gih> punya ibu aku dari zaman aku masih kecil sampai sekarang Jadi warisin ke aku gitu Masya Allah alhamdulillah Ini dia rendang aku udah mateng Nanti bakalan aku dinginin dulu baru aku kemas Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Semoga dari resep rendang kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang belum bisa masak rendang. Yuk kita belajar masak bareng. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Akhirnya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.